Hai, Assalamualaikum Ranis. Hari ni saya nak compare energy gel. Sebelum saya compare, jom kita faham apa itu energy gel. Bila kita lari, badan kita perlukan tenaga. Tenaga kita dapat selalunya daripada makanan. Dalam makanan ada komponen natural, nama dia karbohidrat ataupun karbo. Fungsi dia menyalurkan tenaga melalui kalori kepada badan kita. Okey, karbohidrat ni terdiri daripada tiga komponen, iaitu serat, kanji dengan gula. Cara ambil gel ni, selalunya kita konsum satu ni setiap 40 minit semasa buat aktiviti. Kalau kita tak buat aktiviti, badan akan keluarkan insulin and bertukar menjadi simpanan jangka panjang. Nama dia glycogen, yang sebenarnya dia bawa kepada penurunan paras gula dalam darah. Kalau kita ambil energy gel 1 atau 2 jam sebelum race, kita akan rasa letih pada permulaan race tu lah. Tapi sebaik saja kita berlari, badan kita akan menggunakan semua glukos yang dikeluarkan. Saya nasihatkan lah supaya tak ambil gel 10 minit sebelum start race. Satu lagi, saya selalu ambil gel semasa training, contoh long run, untuk biasakan dengan perut. Okey, jom kita mulakan dengan first gel. First gel yang saya akan guna compare ini, Jet Blackberry, jenis jenama GU gel. Jadi saya akan try buka dulu and bagi tahu dia punya nutrition fact. Dia punya ni, buka dia senang je. Rasa dia, rasa dia pekat. Ini GU gel. Dia punya tekstur memang pekat. Gel kedua. Okey, gel GU ni dia punya karbo 22 gram. Kalori dia 100. Size dia, berat dia dalam 32 gram. Dia punya mesra alam, saya rasa kita buka separuh pun dia still ada lagi dia punya ni. Jadi okey lah. Mesra alam, yes. Selalunya kebanyakan saya tengok runner dia, kalau boleh dia simpan lah, simpan dalam poket selepas makan ya. Flavor dia, dia ada banyak jenis. Okay, gel kedua, High Five Energy Gel. Jadi saya ambil Black Current. Dia pun ada banyak jenis lah. So karbo dia 23 gram. Kalori dia 91. Dia punya berat 40 gram. So saya test buka. Dia memang senang buka and tak mesti dalam lah. Ini, oh, dia macam air. Okay, rasa dia macam antibiotik. Okay, dia berair, so memang tak perlu guna air lah. Siapa yang, bagi saya memang saya suka macam ni lah. Dia tak payah consume dengan air masa kita ambil jalan. Sebab saya selalu makan sekali dengan salt stick dengan garam ni. Nanti saya cerita balik lah. Garam ni saya selalu consume semasa saya selalu makan sekali dengan gel. Saya letak dekat belakang gel tu lah. So High Five ni mesra alam, tidak rasa dia manis. Tekstur dia cair.
flavor dia ada banyak. Okey, gel kelima. Gel Koda. Ini wild berry. Dia punya karbo, karbohidrat dia 29.8, kalori dia 118. Dia punya size, dia punya berat 45 gram. Kita try Koda pula. Ini memang akan jatuh. Tu ni tak mesra dalam. Kita tengok dia punya cair ke tak. Dia memang cair. Rasa dia, dia tak mesra alam. Dia punya rasa, rasa dia, rasa dia cair and tak terlalu manis. Gel ke enam, Huma Chia Energy Gel. Huma, dia karbo dia 22 gram, kalori dia 100, size dia 42 gram. Kita try. Memang senang. So dia punya, dia macam pekat ke. Huma. Dia macam pekat ke. Huma. Ni. Oh, rasa dia kuat lah. Tak mesra alam. Rasa dia, rasa dia macam ada biji-biji. Vegan friendly ya. Ni macam chia punya apa? Buat chia energy gel. Rasa dia, rasa ada biji-biji. Rasa flavor dia, tak silap saya ada 4-5. So kena tak berapa banyak lah flavor dia. Apa sih, saya kena cap dia. Tapi ni raspberry. Tak silap saya ada, ada beberapa je kan lah flavor dia. Gel yang ketujuh. N8 Refuel. Ni daripada Malaysia, tak silap. Dia punya, dia punya cara nak buka senang. Dia pakai, dia pakai cap. So boleh consume, boleh makan, boleh ambil selalunya sikit-sikit lah maknanya. So ni an ad review. Dia jenis, dia betul gel. Rasa dia, rasa dia macam jelly. So siapa yang suka rasa macam jelly ni, itu dia punya karbo 25, kalori dia 100, saiz dia 40. Dia mesra alam sebab dia ada cap ni. Rasa dia macam, macam jelly and manis eh. Yang saya ambil ni jenis Thai mango. Rasa pun rasa mango, rasa, rasa mangga. Tekstur dia macam jelly. So tekstur dia pekat lah. Dia bukan macam air. Kalau nak, nak makan peel semua tak boleh lah. Kena ada air baru boleh makan peel. Flavor dia ada banyak. Gel ke 8, Horlicks.
Karbo dia 25 gram, kalori dia 101, saiz dia 38 gram. Oh, dia memang ada mesra alam. Rasa dia, saya tunjuk dia punya, dia, dia macam air eh. Tekstur dia cair. Rasa dia rasa manis dia tinggi sangat. Air Martin gel. Martin. Dia ni harga dia kayangan sikit lah. Dia ni atas RM10 lah. Yang lain-lain tadi bawah 10. Ini atas atas 10. Yang ini hidrogel. Dia punya karbo 25. Kalori dia 100. Berat dia 40 gram. Kita buka dia. Kita buka. Oh, dia memang jenis memang boleh ni tak mesra alam lah. Kita tengok dia punya tekstur. Tekstur dia pekat. Rasa dia rasa dia manis ya. Rasa dia manis tapi sedap. tak mesti dalam. Rasa dia manis ya, tapi sedap lah. Flavor dia ada dua. Ada dua je setakat ni saya tengok. Dia macam macam N8 tadi. Dia punya dia punya texture. Dia pekat macam jelly tapi bukan bukan jelly ya. Flavor dia ada dua, tak banyak. Satu ada kafein, satu tak ada kafein. Yang ni tak ada kafein. Okey. So kita tengok ranking untuk semua sekali. Sampai kat sini yang first ada 19 score dia. Sanguine spot. Cheese. Yang kedua Koda. Koda. Koda ni 17. Hammer nombor 3. Hammer Energy Gen. Nombor 4 jatuh kepada High Five. High Five. Nombor 5 jatuh kepada N8. Dia punya skor 15 eh. Nombor 6 Orlis. Orlis. Okey. Nombor 7 Mountain Angel. Tapi saya suka yang ni lah. Mountain ni. Rasa dia, rasa dia menarik eh. Cuma dia pekat eh. Dia tak boleh nak consume dengan pil. Nombor 9 GU Energy Gel. Okey lah Nis. Dari ranking yang first ni Science in Sport. Cuma size ni lah. Size dia tube panjang. Saya pernah bawa sekali, pernah terjatuh. Senang terjatuh sebab dia panjang. Nak tak dekat belt pun dia boleh terjatuh. Yang kedua tadi Koda Energy Gel. Koda. Cuma tu lah, saya rasa Mountain ni sedap lah. Boleh try lah nanti untuk training. Cuma harga dia kayangan sikit lah. Nak beli gel untuk training atau race yang akan datang, saya video ni saya buat sendiri and tak ada siapa sponsor. Cuma saya ada letak link dekat bawah tu untuk senang korang cari contoh gel yang saya gunakan. Saya memang pakai yang Sis ni. So saya akan letak contoh kedai yang saya beli yang murah lah.
Tapi satu lagi, jangan lupa lah, setiap gel ni ada expired date dia. Kalau terbeli banyak, nanti dah sampai date dia, takut tak ada apa-apa efek. Alright, kiranya insyaAllah saya akan cuba buat lagi video lain. And jangan lupa like and follow. Jumpa lagi, terus aktif dan teruskan berlari. Assalamualaikum.